Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bihudurikum para tetamu Allah, para tetamu Rasulullah di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah para jamaah sudah berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Madinah Iman Wisata telah sampai di Hotel Golden Tulip Al-Ansor Golden Tulip Madinah. Alhamdulillah. Adek masuk TV deh, masuk YouTube. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah sampai di hotel. Alhamdulillah. Ayo mangga, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Madinah Iman Wisata telah sampai di Hotel Al-Ansor Golden Tulip. Ayo makan dulu, makan. Masuk TV, Pak. Assalamualaikum. Masuk YouTube. Alhamdulillah, alhamdulillah para jamaah di malam pertama di kota suci Madinah Al-Munawwarah, pertama kali ke Masjid Nabawi, masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamaah. Ya, di sebelah sini, Ustaz. Ya, mari, mari, mari jamaah sebelah sini semuanya. Masyaallah, tabarakallah. Kota suci Madinah Al-Munawwarah diguyur hujan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kota Madinah Al-Munawwarah diguyur hujan. Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kota Madinah Al-Munawwarah diguyur hujan kembali tanggal 26 Desember 2023. Alhamdulillah. Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan turunnya hujan, turunnya rahmat dari Allah, turunnya maghfirah dari Allah. Amin, amin. Ya Allah,
Haram, ada Ka'bah. Di sini ada Masjid Nabawi, ada Raudhah, ada makam. Rabbil Alamin, jam 1 malam tanggal 27, Alhamdulillah antri ke Raudhah. Bismillahirrahmanirrahim, malam ini tepat ya, tanggal 27 bulan Desember, pukul 1. 01 ya, 01 malam, tengah malam. Insyaallah jamaah badan wisata tanggal 26 Desember keberangkatan, jamaah laki-laki akan nanti asuh-asuh ke Raudhah insyaallah. Semoga lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masuk ke Raudhah ini dalam kondisi hujan ya. Masya Allah. Masya Allah hujan ini. Mustajab doa. Di tengah malam jam 01 lebih. Antri bersama dengan jamaah Madinah wisata dalam kondisi hujan-hujanan. Masya Allah. Semoga berkah semakin tambah banyak. Berkah. Rahmat Allah semakin banyak Allah turunkan. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Satu baris, satu baris. قبل المغيب طالبا قرب الحبيب yang terakhirnya biasa kita di luar karena turun hujan jadi antrinya di dalam masjid. Alhamdulillah antri yang terakhir. Biasanya antri yang terakhir itu masih di luar. Ini karena hujan, alhamdulillah kita bisa antri di dalam masjid. Jam 1 malam, 1 dini hari, insya Allah kami akan berziarah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sholat di Raudhah insya Allah. Alhamdulillah dapat antrian malam ini, alhamdulillah. Tanggal 27 Desember 2023 jam 1 malam, alhamdulillah. لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بللنا sallallahu alaihi wasallam ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Dan ini di tengah-tengahnya mihrab tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat. Di tempat yang mulia ini, di tempat yang mustajab ini, kami mendoakan mudah-mudahan para alumni Termas, para alumni pondok pesantren Termas 2000, khususnya 2006, mudah-mudahan semua para alumni Allah berikan kesempatan untuk bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW dan bisa sholat di Raudhah insyaallah. Masya Allah. Rabbin Nabi rahmah dawah.
قلبي من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين يا سلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم syifa min kulli da. Air zam-zam itu kata Rasulullah obat dari berbagai macam penyakit. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam kata baginda Rasul sesuai dengan orang yang meminumnya, hajatnya apa dikabul insyaallah. Alhamdulillah, inilah para jamaah pintu keluar setelah sholat di Raudhah yang tadinya di Babake, sekarang di pintu Babur Rahmah, pintu nomor 3, tempat keluar setelah sholat di Raudhah. Nah, yang sebelah sananya Babus Sadam. Madinah biar hujan, masya Allah, barakallah. Jadi warnanya sudah sama. Jadi kita bisa membedakan Raudhah ini dari tiang. Tiang Raudhah ini nanti ada tanda garis-garis berwarna kuning dan di tengah-tengahnya ada bunga-bunganya. Itulah Raudhah. Jadi dari makam baginda Rasulullah sampai ke mimbar. Cuman di dalam Raudhah ini kita wisata keberangkatan tanggal 26 Desember 2023. Alhamdulillah jemaah perempuannya dapat antrian ke Raudhah di malam Kamis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para jemaah diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan. Amin, amin, ya Rabbal tanggal 1 Januari 2024 ya. Kita akan berziarah di ini ya. Mana? Di lagi dan di akhir hayatku mohon jiwa. Jiwa. Jiwa kita sama. Karena Arito dan Isma, maaf itu adalah kekayaan yang sebenarnya. Umroh bersama.
malam Madinah Iman Wisata. Bola al-Badru alayna min zaniyatil wada wajaba syukru mada'a Alhamdulillahirrabbilalamin. Para jamaah Madinah Iman Wisata, saat ini kita berada di Masjid Quba. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Bapak ikut Madinah Iman Wisata? Alhamdulillah, saat sampai di sini dilayani oleh Putawif yang handal. Masya Allah, barakallahu. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Ngeborong ya? Masya Allah. Pengen hamil Pak Ustaz, pakai pemuda. Amin, insya Allah. Udah nenek-nenek minta hamil ya? Gak apa-apa, hamil lagi. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Para jamaah telah melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, yang mana pahalanya sama dengan umroh. Alhamdulillah. Orang sih coba halal halal atau iban. Lumayan harga ya biar resik. Halal halal. Bujur-bujur burung. Allah tabarakallah, kota Madinah di puncak hujan. Kita berada di Jabal Uhud, berziarah pada Syuhada Uhud. Hujan-hujanan, Masya Allah. Alhamdulillah. Jarang terjadi. Masya Allah Ustaz Ustaz. Hari ini alhamdulillah berkah. Jarang mata pohon di dalam kondisi hujan. Mari umroh bersama Madinah Iman Wisata. Kota Madinah diguyur hujan kembali. Masya Allah, nenek sehat ya. Masya Allah, hujan-hujanan. Masya Allah, ziarahnya hujan-hujanan berkah ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Madinah Iman Wisata, pada sore hari ini insya Allah kami akan berziarah sekitar Masjid Nabawi, yang mana di sekitar Masjid Nabawi banyak sekali tempat-tempat bersejarah. Di antaranya insya Allah kita ke Tadi Babadi Sa'idah, kemudian ke Masjid Al-Humamah, kemudian insya Allah kita akan menuju ke Masjid Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Juga insya Allah kita akan berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW di depan Kubah Hijau, insya Allah. Terakhir kita akan berziarah ke makam Makbar Baki Al-Barbar. Alhamdulillah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di satu tempat yang memiliki sejarah yang luar biasa. Ini beberapa bulan yang lalu kami bersama. Umar mendengar baginda Rasulullah Umar itu yakin Jemaah Madinah Iman Wisata saat ini ada di tempat Suruh Hulaifah. InsyaAllah di hari Jumat Yaumul Barokah Sayyidul Ayyam, para jemaah ambil mikot umrah yang pertama insyaAllah. Ya Habibi Ya Syafi'i Ya Rasulullah Bi Ummi Wa Abi Fadaituka Sayyidi Salatun Wa Salam عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد الرحمن الرحيم kembali umroh bersama Madinah Iman Wisata. Alhamdulillah Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة Alhamdulillah, terus di Mekah. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Madinah Iman Wisata, alhamdulillah sudah sampai di Kota Suci Mekah Mukarramah. Insyaallah kami akan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sa'i dan tahallul. Untuk umrah pertama insyaallah. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma zid baitaka tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa rif'atan wa birran wa zid ya rabbi man syarafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa rif'atan wa birran bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya Allah, bismillah ya Allahu akbar, bismillah ya Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah il aliyy al azim. Wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Allah ya rabbal alamin.
وهزم أحزاب الوحدة. Ulang tahun yang keberapa? 37. Ibunya ulang tahun panjang umur, insya Allah berkah umur. Masya Allah, alhamdulillah ada yang ulang tahun. Saat ini kami berada di Padang Arafah. Insya Allah akan berziarah di Jabar Rahmah. Sehat Nenek? Masya Allah, alhamdulillah. Ini artisnya nih. Masya Allah. Ini artis kita nih. Alhamdulillah. Istrinya dipegang ya. Soalnya di sini banyak ini, banyak godaannya. Taunya suaminya yang banyak belanja. Mulai sama artis. Al-Badru ka tal'ati wa umrah bersama Madinah Imam Wisata.
sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama jamaah umroh Banda Imam Wisata paket 26 Desember. Jadi umrohnya 1 tahun. Tepat hari ini 1 Januari tahun 2024 di mana kita akan satu Januari tepat 1 Januari tahun 2024 istilahnya merayakan tahun baru tahun baruannya di sini nih di Kota Makkah Al Mukarramah di Museum Al Wahyu insyaallah dan banyak hal nanti yang didapat ilmu tentunya bagaimana tentang turunnya wahyu pertama kemudian jamaah juga akan merasakan di miniatur Duha Hiro ya persis miniatur Duha Hiro insyaallah semua berkah bermanfaat dan jamaah puasa insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini katanya tempat naik ke Jabal Nur ya dipusatkan di sini sekarang ya. Betul sekali insya Allah nanti ke depannya jemaah yang ingin naik ke Jabal Nur itu tidak lagi menggunakan jalur yang lama. Nanti menggunakan jalur yang baru di samping museum bahkan juga menggunakan mobil off-road ya. Ada sewa mobil off-road dia hampir sampai di pertengahan puncak. Jadi sini baru berjalan kaki tidak lama. Nah, ini dari jamaah-jamaah yang di Indonesia yang belum pernah ke sini bagus nih, yuk kita datang di sini. Kita dong, umroh bersama Madinah Iman Wisata. Dan juga ini kedepannya nanti dibuatkan kereta gantung. Ya, mau dibuat kereta gantung. Sama dengan Toib. Tahirul qalbi naqiyun zakirun lillah Al-Mustafa al-Safi yusalla alayhi Allah akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di museum tanggal 1 Januari
Bakso unta berapa? 20 ya, sekali. Tabarakallah Bu Haji, Pak Haji ini bakso apa? Apa? Bakso unta. Iya, di mana Ustaz ini Ustaz? Museum Wahyu. Wah, ada gorengannya juga ya? Masya Allah. Gimana rasanya gimana? Jadi paseh ya? Bakso. Januari tahun 2024 kita berada di mana? Museum Al-Wahyu. Mari umroh sama Madinah Wisata. Allahu Akbar. Alladhi farada 'alaika al-Qur'an laraduka ila Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kan kau juga manusia. Jemaah keberangkatan 26 Februari hari ini wafada dan bisa mencoba. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi doanya, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada juga doa di Mutaza, doa di Makmur, alhamdulillah bisa menjalankan segala doa dan alhamdulillah syukur atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, masya Allah. Ayo adik salim dulu sama mamanya ya. Salim dulu. Assalamualaikum. Sehat semua? Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat Pak? Salam, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat Nenek? Masya Allah, semangat terus neneknya, masya Allah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, kita makan di apa ini? Restoran Elimex. Baik. Ayo bismillah kita makan malam dulu. Alhamdulillah ya Allah. Dengan penuh perjuangan. Luar biasa ya. TOP bagi teh. Wah, terang. Pisan. Silakan.
Assalamualaikum. Allah, masya Allah. Kim Halak, Rim. Semoga Rim. Siapa nama? Siapa? Ria. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jemaah Madinah Iman Wisata keberangkatan tanggal 26 Desember. Saat ini ada di Jeddah, tempatnya di restoran Elinex. Desember ini bukan selama 1 tahun. Kami makannya biasanya nasi mek. Kali mek itu harus perjuangan yang panjang. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.